Hi guys, welcome back to my channel. Weekend ini aku mau membuat sandwich ala-ala food street Korea guys. Tapi ini adalah taste Indonesia banget. Aku buat dua rasa ya guys. Yang pertama adalah isiannya dengan daging asap, dan yang satu sambal goreng tuna. Kalian tonton sampai habis ya. Kita siapkan dulu ya guys bahan-bahannya. Aku pakai 3 bawang merah diiris-iris dan 1 bawang putih juga diiris. Ini persiapan untuk membuat sambal goreng tuna ya guys. Lalu 1/4 bombay ukuran sedang aku iris-iris juga untuk persiapan membuat daging asap. Daging asapnya aku potong-potong seperti ini ya guys. Terserah kalian mau dipotong atau enggak juga sesuai selera kalian. Oke? Kemudian siapin dulu telur 2 butir. Kita kocok dulu. Kemudian aku tambahkan dengan cornet beef. Kita aduk-aduk sampai tercampur. Lalu tambahkan 2-4 sendok makan air ya guys, supaya nanti telurnya bisa encer. Kita tumis dulu bawang bombaynya. Lalu daging asapnya kita tumis sebentar ya guys. Bisa kalian tambahin merica atau bumbu lain supaya agak sedap. Tapi rasanya ini udah asin ya guys, jadi tidak usah ditambah garam. Nah, untuk yang isian kedua yaitu sambal goreng tuna, aku pakai kalengan ya guys. Kita tumis bawang merah dan bawang putih, lalu tunanya. Aku tambahkan 1 sendok teh garam dan 1/2 sendok teh gula ya guys, supaya rasanya lebih sedap lagi. Nah, kita sisihkan dulu. Kita siapkan roti. Aku pakai mentega 1 sendok makan guys. Kita panggang rotinya. Oh ya, rotinya bisa kalian bagi jadi 2 atau utuh, nggak apa-apa guys, sesuai selera. Nah, kita sisihkan dulu. Setelah itu kita goreng telurnya guys. Setelah agak matang, kita masukkan rotinya. Posisinya seperti ini ya guys, kita balik. Lalu kita beri isian. Nah, pada saat itulah kita masukkan mayonnaise. Untuk yang isian kedua, langsung aja kita tambahkan sambal goreng tunanya di atas telur dan kita tutup. Selesai deh guys. Kalau kalian mau tambahin parutan keju juga nggak apa-apa ya guys. Tapi karena aku pakai mayonnaise yang rasa cheese, jadi aku nggak usah pakai parutan keju. Yummy. Udah jadi deh sandwich
ala Food Korea Taste Indonesia. Terima kasih guys. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Dukung aku di channel ini dengan kalian nonton habis video ini. Dan aku akan tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya.